Guys, ada yang masih ingat gak? Beberapa hari yang lalu kan, aku ada dapat anak macan akar yang ditinggal induknya di kebun sawit. Karena aku kasihan dan takut anak macan akarnya kenapa-kenapa, anak macan akarnya aku bawa pulang dan aku rawat. Nah, kalian pasti udah tahu kan, kalau ini aku kasih nama Simba. Sekarang si Simba udah mulai besar guys. Nah, kemarin aku dapat si Simba di sini. Rencananya hari ini aku mau lepasin lagi si Simba di alamnya guys. Karena banyak banget yang komen kalau ini hewan dilindungi dan gak boleh dipelihara sama manusia. Nah, sebelum dilepasin, aku kasih minum susu dulu si Simba biar dia nggak kehausan nanti guys dan mampu bertahan di alam. Sebenarnya aku nggak tega banget guys mau lepasin lagi si Simba di alamnya, karena si Simba udah lama banget aku rawat. Takut banget nanti si Simba nggak bisa bertahan di alamnya guys. Si Simba langsung kebingungan nih saat aku lepasin.